sama sore ketemu lagi sama aku Hafidah. Jadi aku di sini bakal mereview makanan yang ada di Banjarmasin, yaitu nasi goreng hijau, tepatnya di daerah Bogor 5,5 di Banjarmasin. Sekarang kita udah sampai di tempat makan nasi goreng hijau di Sungai Lulut depan Gang Mujahidin. Langsung saja kita pesan makanannya. Mas, pesan satu nasi goreng hijau spesial undang tepung. Thank you.
makanannya udah selesai. Ayo kita lihat kenapa warna nasi disebut nasi goreng hijau, karena nasi gorengnya ini adalah warnanya hijau dan ini terbuat dari bayam alami sayuran loh. Nah, terus di sini ada udang tepung sama telur ceplok dan ada timun. Gimana rasanya? Langsung aja kita cobain. Ya guys, langsung aja kita cicipin nasi goreng hijaunya. Nasi gorengnya ini enak banget guys, karena terbuat dari sayur bayam. Di sini ada level pedasnya juga loh, jadi kalian yang suka pedas langsung aja kasih levelnya itu dari level 1 sampai level 10, enak banget juga. Nanti aku kasih tagnya, alamatnya di bawah ini ya, jadi kalian langsung aja jangan lupa follow IG tempat makan ini. Ada undangannya juga lah. Apalagi dimakannya sama nasi goreng hijau, enak nyus. Ya guys, di tempat makan ini juga disediain tempat nyewa kostum superhero seperti yang ada di samping aku ini. Superhero namanya adalah Spiderman. Nah, jadi kalian yang mau nyewa kostum superhero atau Bima X, kalian langsung aja ke sini karena di sini lengkap guys, baju-baju kostum kayak gitu. Ya, di sini juga bisa pesan order, tapi minimal 5. Kalau mesennya minimal 5 bisa diantar pakai kostum. Dan di sini bisa menyewa kostum juga, liatin. Ini kostumnya. Ini daftar harga. Bisa di-follow. Ini dari ruangannya. Proses penganteran, mau nganter orderan guys, mesen 5 dianterinnya pakai kostum.
Sekarang ownernya mau ngantar pesanan yang mesen minimal 5, bisa diantar ownernya langsung pakai kostum superhero. Sekarang mau make. Siap ngantar pesanan. Sekian dari review saya tentang nasi goreng hijau yang ada di Bandar Mesir. Bagi kalian yang mau pesan atau order dan nyewa kostum, langsung aja kalian cek di bawah ini. Dan kalian jangan lupa juga subscribe, like, and comment, karena itu sangat membantu buat aku. See you next time, guys.